enggak enggak. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah banjirnya bebatuan. Luar biasa. Seperti itu pak. Kalau tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering. Baru dah nggak senang ya, banjir kia. Aduh, marandian. Jangan. Apa di tanah terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Komputer mah ditinggalkan Pak Olis, komputer. Kumah. Aduh Pak Olis. Banjir Cilduk 2018. Hah? Ya banjir lah. Banjir. Banjir dek. Dekat itu pak. Seru banjir. Tapi tenggelam semua. Iya. Ayam banyak mas. Berarti mati semua. Mati semua pak. Karena ayam ini hasilnya telur sih. Itu tak? Ambil ayam. Ayam, ini sih biasa ini. Put, kamu ke genteng. Ya sip, ke genteng hola, bayi. Kenceng banget. Sekarang saya nggak tahu harus lewat mana. Mungkin ini ke arah alun-alun, Ciledug. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Ini segini. Subhanallah. Ini lagi naik lagi airnya. Subhanallah. Saya pengen lari. Saya sendirian. Dan ini airnya deras banget. Ini katanya lagi naik. Ini airnya benar-benar deras. Ini di tepatnya belakang alun-alun SD IPK. Ini SD-nya. Subhanallah. Ini SD-nya. Subhanallah ya Allah. Ini kita masuk ke alun-alun Ciledug. Ini alun-alun Ciledug. Kecamatan Ciledug. Ini kecamatan.
belakangnya. Di lurus depan saya, lurus di depan saya, tempat pemasangan yang kedalamannya sampai serumah atau sekitar 2 meter lebih. Lurus di depan saya itu pemosongan yang katanya banjir sampai ke atap rumah. Saya nggak berani ke sana karena udah lelah kakinya karena dari tadi. Ini saya maju kayak gini, sumpah ini berat banget air karena saking kencengnya air. Ini jalannya, ini lagi naik lagi. Alun-alun. Tuh, inilah hasil kemarin nih. Hasil kemarin banjiran gara-gara bocornya tanggul di Cai Gede Cisanggarung. Ini kondisi rumah saya seperti ini, hancur berantakan. Alhamdulillah nih, 2 kucing saya selamat, tapi 1 ekor kelinci saya meninggal dunia. Banyak orang yang trauma atas kejadian ini. Kerugian entah mencapai mungkin miliaran rupiah di sini, soalnya banyak sekali rumah seperti ini. Tuh. Bahkan katanya ada yang meninggal dunia. Ini. Jalan nggak bisa lah. Ini kondisi rumah saya. Alhamdulillah bambu ini tetap utuh, tetap di posisinya pancing. Tuh lumpur semua. Ya lumpur semua. Ini kamar saya. Gimana Indi? Sedih ya, rumahnya hancur di. Tapi tenang ya, yang penting selamat semua ya. Oke baik, oke baik, oke. Buka apa ya pak? Itu yang kenengan linggisnya lah pak. Lumpur, lumpur, lumpur. Ini isi saya nih. Lihatlah ini kondisi rumah saya. Berduka cita. Syukurlah kucingnya saya itu selamat.